血寄せの術。Guys, burung sudah di pohon jati sebelahnya itu ya, yang ada daunnya ya. Ini. Ya, alhamdulillah guys, nempel guys. Ayo, nempel guys. Alhamdulillah guys. Ayo, kita tunggu sampai dia ngelepak ya, guys. Kita tunggu ya, guys. Oke. Ayo. Kalau sebelum dia ngelepak. Ya Allah. Gak empan pulut, guys. Guys, iki pasang wis entuk, guys. Irung wani dikok soalnya sebelah aja ono manuke, guys. Aduh, apa iki ya? Guys. Lagi wis entes pasang, urung masang video, guys. Wis ono nemplek, guys. Saya enteni dilongkas. Alhamdulillah loro, guys. Loro, guys. Entuk loro, guys. Asli loro. Loro, guys. Mbok tumpuk. Durung sempat video, guys. Gek linggih iki. Wah, biji mabur. Meh telu, guys. Wah. Loh. Guys. Loh, guys, tuh mabur. Loro, guys. Loro, guys. Alhamdulillah, guys. Apa ini ada tidur? Bukan sih, guys.
guys, untuk loro guys. Oke guys, meh copot guys, dua guys tim. Ini satu ya guys. Ini guys, dua nih guys. Alhamdulillah. Langsung dua. Alhamdulillah guys, langsung dua guys. Guys, dua guys, bulunya habis. Nah, bulunya habis, bulunya habis. Nah, istimewa ini bulunya guys, dua ini habis nih, hampir jatuh tadi. Oke guys, kita bersihkan dulu ya guys. Guys, sudah guys. Oh, iki tak entasek we video ne. Karena Fitri ne tengok eben, tengok eben. Enak baru Dian Pak kemeneh. Oke, okay. Dian, lu, kis tekan kene, Dian ne, cedek. Dian guys. Dan seru dan guys ini dan nih, tapi alhamdulillah ada poin dua guys, nempel bareng tadi. Niki turunan apa asli niki? Iki jagung sekongan pengejuan perangan pemerintah niku. Pemerintah. Oh. Ini termasuk ya apa nih? Dan untuk loro termasuk sahabat bujo. Kula nembe ligen niki wau. Nembe ligen lho kok isane nemplek kaya kula ngoten. Bejo ora ono dhe entuk manuk pasang kene angel dhe. Angel itu. Nek sing adem ndak tasimu ni dhe. Kok ngene. Iki dadi foto adem. Nek tapi wae temune kok ben. Kok ben iki. Ini kelontak dari kula rezeki kula teh. Nek loro berarti niku. Kae loro. Langsung kalih iki nempel. Ya kok nembe ligian iku kok. Ono nempel siji terus motoke wae. Wis ada ada. Oh, ada sing dino ra kene to pijat. Wes ono masalah ae. Bisa Pak mon. Kuwi parkir nggon batas randu niku ndak saged munggah mangke nggih. Anggane dino lagi. Miyo. Iki kok wau. Oh, sono sih. Biasa sih. Oh, pakai pimpok kayak gitu. Ini gale talit, mungkin ini ngenten sing agak juga nih ke bawah. Umumnya gini telas ya, wong. Nah, ini bisa telas ya. Ini kayak awet gitu. Oke, men. Memang ada. Ini umumnya telas, umumnya tak telas. Ini kok apa-apa? Sperutan guys, oh sperutan, jadi lanjut ki, bunda nih rasa melaku guys, kebelet nih kono, membanding kisat ki, udah jam setengah papat sore, berangkat tadi jam 2 dari rumah, baru pasang malah langsung nempel dua guys, belum sempat video ya. Sayang sekali, tapi alhamdulillah sudah dapat dua nih barang ini kelihatan. Nah, dua tuh
Alhamdulillah, ini yang punya ladang nih kesini nih. Nggak tahu nih MP3-nya mau dinyalain lagi nggak ya kondisinya. Kayak isi cerah guys. Ini tak lanjut aja ya guys. Oke. Kita ke lokasi ini, tengoknya masih di sana guys, jauh kehujanan guys. Tengoknya masih di pohon. Belum sempat nurunin tadi. Hujannya udah deras. Oke guys, kita mau pasang MP3 nih guys. Sana ya. Moga-moga kulitnya udah kisat guys. Wih, ini terus rapi guys. Kemudian lanjut. Biasanya kalau habis hujan gini nggak mempan pulut guys, kakinya kan basah biasanya. Tapi kita coba aja ya, siapa tahu masih dikasih rezeki guys. Itu tengoknya basah kuyup guys, tak yum saya ya. Oke guys, tengoknya kayak kudanan. Kita zoom dulu, taruh ini aja nih. Coba kita video ini ya guys, moga-moga dapat guys. Burung tangkai itu guys, moga-moga nggak ganggu itu guys. Biasanya kalau di pohon kering itu yang ganggu itu burung ket-ket, burung apa tangkai itu sering guys. Jadi resiko di pohon kering itu yaitu, oh sama satu lagi burung pelatuk guys, itu biasanya itu ganggu guys. Nah dia pergi dia. Itu guys. Nempel guys. Wah tiba-tiba nempel guys. Ayo nempel guys. Ini kok belum, kita tunggu sampai ini ya, geledek guys, apa namanya, dia nggak terpelanting ya. Wah ini kalau apa, kaki perkutut liarnya ini kalau masih basah ya enggak bakal nempel guys ini nanti guys. Ayo moga-moga nempel guys, moga-moga keraket. Duh duh rak tenan toh guys, udah nempel guys. Ini masih basah ini kelihatannya guys, baik di pulut maupun kaki burung itu dia apa basah gitu, jadi tidak nempel, bukan pulutnya yang enggak raket. Nih
Ya alhamdulillah guys, nempel guys. Ayo nempel guys, alhamdulillah guys. Ayo kita tunggu sampai dia ngelepak ya guys. Kita tunggu ya guys. Oke. Ayo. Kalau sebelum dia ngelepak. Ih, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Gak empan pulut guys. Pulutnya belum kering guys. Masih basah habis hujan tadi. Sama kaki burung kan masih basah juga karena dia melangkring di cabang yang basah juga. Jadinya begitu guys. Tuh, balik lagi tuh guys. Ini yang burung yang sama ya guys, yang tadi ya guys. Dia masih penasaran dia. Ini udah nggak mau nempel guys. Udah nggak mau ini kalau kelihatannya. Kita pulang aja ya guys. Kita akhiri video mikat kali ini ya guys. Karena ini udah sore ya guys. Oke, kita ambil aja itu apa tokonya. Tuh dia pergi tuh. Nggak bisa nempel guys, dah ini udah sore guys, udah mau hujan lagi. Kita sudah sampai di sini ya guys. Intinya kalau habis hujan mending nggak usah mikat guys. Kalau nggak langsung panas ya, kalau kondisinya habis hujan terus panas, mikat aja nggak apa-apa. Ini pulutnya tadi udah dua kali ya, nggak mempan ya. Oke, kita cukup sampai di sini guys.